Saya Walian Wangko, Brigade Manguni Indonesia, Renata Tikonuwu, bersama seluruh Dewan Walian, menghimbau kepada segenap jajaran Brigade Manguni Indonesia, Dewan Pimpinan Tunas, Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah, Walak dan Wanua, serta seluruh anggota Brigade Manguni Indonesia di manapun berada, menyerukan agar kita jangan terpancing dan terprovokasi insiden yang terjadi di Bitung. Brigade Manguni Indonesia harus tetap menjaga ketertiban bersama, tetap menjaga kedamaian. Masalah yang terjadi di kota Bitung, kita percayakan kepada aparat kepolisian dan tetap menjaga keamanan di lingkungan kita masing-masing. Jangan ada kumpulan massa. Tetap satu komando bersama dengan Dewan Pimpinan Tonas Brigade Manguni Indonesia. BMI tetap memiliki komitmen menjaga keutuhan bangsa dalam semangat persatuan NKRI. Ingat, dalam waktu dekat umat Kristen akan merayakan Natal Yesus Kristus. Sekali lagi, ciptakan kedamaian dan jaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Yayat Usanti. Langkah oleh yang sudah diambil oleh tokoh agama maupun Forkopimda adalah langkah tepat sehingga malam ini kita bisa tidur nyenyak dan sambil tetap berjaga karena tetap tidak bisa diabaikan juga kalau masih ada orang-orang yang belum begitu sadar. Di antara banyak orang yang sudah sadar, kita sepakat dari Forkopimda beserta dengan unsur FKUB sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan damai dan sudah didoakan juga bersama. Ya, kita berharap itu tetap aman. Kronologi Laskar Manguni serang barisan solidaritas muslim di Bitung. Polda Sulawesi Utara menegaskan akan menindak semua pelaku tindak kekerasan dalam insiden yang melibatkan dua kelompok pro-Israel versus pro-Palestina di kota Bitung, Sabtu 25 November 2023. Kapolda Sulut Irjen Setio Budianto mengatakan, saat ini situasi keamanan di kota tersebut sudah terkendali. Selanjutnya, sambung dia, aparat keamanan akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan yang berujung pada hilang nyawa tersebut. Masyarakat dan tokoh-tokoh agama juga tokoh-tokoh adat sudah sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini dan mempercayakan proses penyelesaiannya secara hukum. Kata Setio dalam siaran pers dikutip di Jakarta Senin 27 November 2023. Setio pun meminta agar para pelaku yang melakukan kekerasan dan penganiayaan dalam insiden itu agar segera menyerahkan diri, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan perbuatannya. Kami menjamin keselamatan dan akan memperlakukan dengan baik, kata Setio. Menurut dia, jajarannya sudah mengantongi sejumlah nama dari kelompok tertentu yang terlibat dalam insiden tersebut. Mereka memang berusaha melarikan diri setelah mengakibatkan satu warga yang ikut aksi bela Palestina meninggal. Kalau tidak menyerahkan diri, nanti pasti akan kami lakukan upaya-upaya penangkapan. Atau kalau misalkan melarikan diri, kami pastikan untuk memastikan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO, alias buron, ujar Setio. Menurut dia, Polres Bitung sudah menangkap dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Para tersangka adalah RP dan HP, keduanya, kata Setio, ditangkap terkait dengan penganiayaan yang terjadi di kawasan Sari Kelapa, Kota Bitung. Sedangkan 5 tersangka lainnya, GK, FL, BI, MP, dan RA, ditangkap terkait dengan kejadian bentrokan di Jalan Sudirman, Bitung. Namun Setio tidak membeberkan 7 tersangka tersebut berasal dari kelompok mana. Kronologi bentrokan. Adapun dari laporan resmi Kesbangpol Provinsi Sulut yang diterima wartawan, insiden dua kelompok yang terjadi di kota Bitung pada Sabtu adalah antara kelompok masyarakat muslim dan masyarakat adat Makatane, Minahasa. Kelompok masyarakat muslim diinisiasi oleh Barisan Solidaritas Muslim atau BSM. Mereka bersama-sama masyarakat Islam melakukan aksi damai bela Palestina dan sholat goib untuk masyarakat muslim, korban peperangan di jalur Gaza, Palestina. Sementara masyarakat adat Makatana Minahasa bersama-sama Laskar Kristen Manguni Makasiau pada hari dan jam yang sama melakukan parade budaya HUT ke-12 Ormas tersebut.
Dalam laporan tersebut, sebetulnya dua kegiatan masing-masing kelompok itu digelar terpisah. Lokasi aksi damai bela Palestina digelar di Masjid Ribatul Qulub, sedangkan parade budaya Laskar Manguni Makassiau digelar. Long March dari kantor Polres Kota Bitung menuju gedung kantor DPRD Kota Bitung. Melihat dari peta, titik kumpul akhir dua kegiatan dua kelompok tersebut memang saling berselisihan. Dari sejumlah dokumentasi di media sosial, sebagian para peserta Laskar Manguni mengenakan pakaian adat perang, lengkap dengan senjata tajam parang, samurai, dan kayu. Para peserta Long March budaya itu juga menggunakan seragam hitam dan membawa serta mengibar-gibarkan bendera Zionis Israel. Sementara para peserta salat gaib untuk Palestina hanya didominasi para ibu-ibu, perempuan, dan pemuda-pemudi Islam yang tidak ada terlibat membawa-bawa senjata tajam. Meskipun memang para peserta aksi damai solidaritas tersebut turut serta membawa bendera-bendera Indonesia dan juga Palestina. Dari laporan itu dikatakan kerusuhan mulai terjadi sekitar pukul 16.17 waktu Indonesia Tengah. Disebutkan Laskar Manguni dari Maka Tanah Minahasa yang berkumpul di Taman Kesatuan Bangsa Bitung mendesak aparat keamanan untuk melanjutkan konvoi ke arah pusat kota. Mereka pun melintas di kawasan Masjid Ribatul Qulub. Jarak dua lokasi tersebut mengacu peta, hanya sekitar 450 meter dari Jalan Insinyur Soekarno. Massa dari masyarakat adat Maka Tanah Minahasa bersama pasukan Kristen Manguni Makassiau berusaha memasuki pusat kota menuju posisi kegiatan barisan solidaritas muslim. Namun dihalang-halangi dan disekat oleh aparat keamanan kepolisian. Begitu menurut laporan.